Operator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Otomotif Channel Trend sekarang berada di Irfan Jaya Motor RJM ya, dengan Bang Irul yang beralamat di Jalan Raya Ceper Pasirandu ya. Ceper Pasirandu patokannya ini sebelum itu, sebelum apa namanya, lesehan kopi shop ya, sebelum lesehan kopi shop ke sana, ke arah apa yang namanya, Cileungsi ke sana ya, ke arah ke Cileungsi ke sana ya. Nah kalau ke sini arah ke Serang. Oke, langsung aja kita makan mereview nih ya, bengkel restorasi Vespa klasik ya. Bengkel restorasi Vespa klasik dengan Bang Irul. Bang Irul apa kabar? Sehat. Oke, alhamdulillah Bang Irul. Nah ini motor Vespa tahun berapa nih Bang, yang lagi direstorasi Bang? Ini Sprint 74. Sprint 74 Bang. Oke, ini Sprint 74 tuh dia full restorasi Bu? Full restorasi. Rencana warnanya apa Bang? Silver. Silver, luar biasa. Oke, berarti anak-anak Vespa klasikan mah udah nggak asing lagi dengan RJM ya? Iya, RJM. Irfan Jaya Motor ya, dengan Bang Irul. Oke, ini memakan waktu kurang lebih kisaran satu bulan aja ya. Oke, berarti ini dengan telatennya ya Bang Irul. Ini buka dari mulai jam berapa Bang Irul? Jam 9 pagi nyampe. Berarti jam 6:30 ya Bang. Oke, ini Jalan Raya Pasirandu Ceper ya Bang? Pasirandu Ceper. Patokannya itu ada toko besi ya? Patokannya Gang Nyimplung. Oh, Gang Nyimplung ya. Patokannya di sana ada namanya Gang Nyimplung ya teman ya. Di sana ya, Gang Nyimplung. Oke. Oke ya, dengan Bang Irul. Bang, saya masuk ya Bang ya. Nah ini ya teman ya, di dalam juga ada, di dalam juga ini Vespa juga ya. Ini posisinya antri ya, setelah yang itu posisi antri, ini perbaikan ya, restorasi. Berarti restorasinya bener-bener restorasi banget nih, soalnya ini dilas juga di sini ya teman ya. Ini bekas dilas yang udah kropos-kroposnya ya, ini di Bang Irul ya. Ini Vespa klasik tahun 74 Bang. 74. Untuk biaya restorasinya kurang lebih 4 ya Bang? 4-6 juta aja, tergantung situasi dan kondisi motornya ya Bang ya. Iya, betul. Kerumitannya berarti Bang, bukan hanya pengecetan ya Bang, di sana ada pengelasan juga, tune up segala macam. Oke, berarti Bang Irul nih benar-benar memang apa ya namanya, spesialisnya Vespa klasik ya Bang ya. Bang, saya pengen tanya, boleh nggak Bang ditanya menjawab? Kenapa hanya Vespa klasik aja Bang, nggak Vespa yang matic? Satu, karena memang kecintaan Bang Irul. Saya sendiri. Oh. Okay. Vespa klasik. Jadi saat ini saya belum akan ke Vespa Matic-nya. Matic. Oh, oke. Okay. Kendaraan yang lain. Siap. Luar biasa. Bang Irul, ini sampai rata begini. Ini berarti di amplas tuh Bu, supaya ketemu ratanya gitu Bang. Iya. Jadi kita balikin lagi ke bentuk bodi aslinya. Ke bodi aslinya. Oke. Okay. Bang, ini biasanya Vespa yang begini nih, Vespa klasik tahun 74 ya Bang? Iya. Kalau dijual itu ngangkat berapa Bang biasanya nih? Ini setelah jadi atau sebelum? Setelah jadi. Setelah jadi bisa kisaran di harga 25-24. 25-24 juta. Oke. Ini luar biasa ya Vespa. Kalau belum jadi Bang, dalam artian gimana kalau belum jadi? Seperti itu belum jadi? Iya. Oh. Jadi kan tergantung dari si kondisi Vespanya sendiri. Jadi ada patokannya bisa kisaran 16-an. Berarti yang apa adanya. Oke. Okay. Bahan lah, bahasanya Bang. Bahasanya bahan ya Bang ya.
Oke, Bang Irul. Nah, ini juga itu yang Vespa yang warna gold tahun berapa, Bang? Itu Excel tahun 92 kalau nggak salah. Excel tahun 92. Muda berarti ya, 90-an. Oke. Terus yang sebelahnya, Bang? Eksklusif 2002. Eksklusif lebih muda lagi. Lebih muda lagi, Bang. 2002. Oke. Ya. Nah, kalau yang ini nih, Bang. Ini kendalanya apa ini, Bang? Ini lagi proses penggantian deck. Penggantian deck. Iya. Oh, ini tahun berapa, Bang? Tipe apa Vespanya? Ini tahunnya tahun 80. Tahun 80. Retroan tahun 65. Retroan tahun 65. Berarti pernah di retro? Jadi ini mau kita retro lagi gitu. Oke. Okay. Basicnya dia tahun 80, Pak, jadi. 80. Vespa namanya? Retro. Vespa Bajaj. Oh, Vespa Bajaj. Ini mau diubah ke PPP tahun 65. PPP tahun 65. Oke, oke, oke. Berarti ini Vespa Bajaj yang dulu ya. Ini Itali juga? Apa Cina? India? India punya. India ya. Berarti Vespa itu ada dua ya? Ada versi ada India, dua. Ada versi India. India. Bukan Bajaj ini, Vespa? Bajaj. Oh, Bajaj. Bajaj. Berarti yang berkeliaran di Jakarta dong? Bukan. Beda ya? Bukan Mejero roda 3 nya. Oh, oke. Siap, siap, oke. Luar biasa nih Bang Irul nih. Ya, ngeretro juga bisa ya. Jadi Vespa-Vespa teman-teman nih, pecinta Vespa. Ya, bisa merapat nih ke Bang Irul. RJM. Ya, ke RJM. Ya, teman ya. Ini Vespa tahun 2002. Ya, ini proses akan direstorasi oleh Bang Irul. Terus ini ada Vespa Excel tahun 92. Ini bedanya 10 tahun ini. Ini 92, ini 2002. Luar biasa. Ya, teman ya. Jangan lupa di-like ya, di-komen dan juga di-subscribe Otomotif Channel Trend. Ini di atas juga ada Vespa lagi. Luar biasa Vespanya. Ya, teman ya. RJM. Ya. Oke. Oh, ini ininya ya, spatboard depan. Ini handle-nya. Ya. Luar biasa ini Bang Irul ya. Oke. Vespa juga. Nah, ini yang depan juga ya, teman ya. Ini Vespa juga nih. Ini proses restorasi juga. Nah, kalau ini proses restorasi, ini akan diganti warna silver, dirubah ke warna silvernya. Oke. Kalian bisa hubungi nomor telepon ya, Bang Irul. Ya. Vespa klasik ya, spesialis Vespa klasik ya di Cikarang Selatan. Bang Irul, terima kasih banyak nih ilmunya dan sharingnya, Bang. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang berada di Cikarang Selatan ya, khususnya dan juga di Jabotabek ya, untuk dan sekitarnya. Bang Irul. Bang, ini atas baru kelihatan, Bang. Ini tahun berapa, Bang, Vespanya? PS82. PS82. Luar biasa. Tuan Vespa ini sama saya juga. Luar biasa ini. Motor Vespa ya. Ya, itu handle-nya ya, Bang ya? Itu ya. Punya yang Ini? Bajaj. Oh, punya yang Bajaj. Kalau yang itu kepalanya? Kepalanya ada di gudang. Oh, di gudang. Siap, siap. Ini sampel aja atau akan di restorasi juga? Akan di restorasi. Oke, berarti sementara biar nggak makan tempat, naik dulu di atas biar terbang. Oke. Iya. Oke. Terima kasih Bang Irul. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya, buat teman-teman pecinta Vespa klasik ya, dimanapun berada. Sekian review kita kali ini. RJM Rifan Jaya Motor ya, Rifan Jaya Motor ya, dengan Bang Irul. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.